Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Kali ini saya jalan-jalan ke Masjid Apung Al Jabar ya, Provinsi Jawa Barat, yang ada di Gedebage Bandung. Masjid Al Jabar ini guys, dibangun dari tahun 2018 guys. Ada tiga tahap pembangunan guys. Ini teman-teman bisa lihat ya guys. Saya akan keliling-keliling seputar Masjid Al Jabar ini, dan saya juga terlibat di pembangunan tahap satunya guys, dari mulai pondasi sampai ke atapnya guys. Alhamdulillah saya terlibat di sini guys. Nanti di video ada foto-foto dan video-video pas waktu waktu pelaksanaan pembangunannya di tahap 1 guys. Oke guys, ikuti terus Galuh Mobile. Ya guys, ini penampakan Masjid Al Jabar terapung. Sebenarnya ini nggak terapung amat ya guys, karena memang si masjid ini tetap dia posisinya berada pada nggak langsung terapung di atas air guys ya, tapi dia tetap di dudukannya tetap ke tanah ya, jadi nggak terapung-apung amat gitu. Cuman memang di tengah-tengah embung ya guys, embung Gedebage. Ini pembangunannya embung ini barengan dengan tahap 1 Masjid Agung Al-Jabar ini, Masjid Al-Jabar ini. Oke guys, ini namanya embung Gedebage guys, yang dibangun oleh BWS ya guys. Ini menaranya guys belum selesai. Belum selesai ditutup ya. Nah, kalau ini udah mau selesai nih menaranya guys. Wah. Kita keliling-keliling guys. Saya dari 2018 baru kali ini kesini. Wah, ternyata udah begini ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau udah jadi banyak yang sholat di sini ya guys, nggak kosong gitu. Banyak yang mancing guys. Sekarang di pembangunan masih berjalan ya guys, itu di tahap ketiga ini ya guys. Kalau saya dulu di tahap 1, nanti saya masukin juga foto-foto dan video-video waktu masa pelaksanaan pembangunannya guys, yang tahap 1 guys. Sana guys, coba nanti kita lihat ke arah sana ya guys ya, seperti apa ya.